A Day in My Life Part 4. Assalamualaikum. Dan apa kareba sang siluran? Nah, di video kali ini saya nge-record di sekitar jam 7:30 malam ya teman-teman. Nah, kali ini saya dan Pak Suami akan ke pasar malam teman-teman. Nah, ini kami sudah sampai di pasar malamnya ya. Tapi kali ini pasar malamnya gak terlalu rame karena bukan weekend atau malam minggu. Kalau malam minggu pasti rame banget teman-teman, gak bisa video kita atau nge-record ya. Nah, kali ini tujuan kami mau bawa Danin untuk bermain-main. Nah, ini permainannya banyak banget teman-teman. Ada kereta api, odong-odong, mancing-mancing ikan. Nah, sembari menemani Danin mancing ikan, saya lagi berburu kuliner teman-teman. Nah, nih di sini wajib banget kalau ke pasar malam tuh beli pentol goreng. Entah kenapa pentol gorengnya itu enak banget loh. Padahal pentol goreng aja tuh telur dengan pentol aja tuh paling enak. Pakai kecap aja tuh paling enak banget. Nah, ini seporsinya harga 10.000 ya. Nah, ini saya kembali lagi ke tempat mainan Danin setelah membeli pentol tadi. Boleh dilihat tuh anak-anak lagi asik main teman-teman. Nah, di sebelah sana tempat mancing ikan tuh ada Danin bersama ayahnya lagi mancing ikan. Halo Danin. Nah, ini Danennya lagi mancing ikan teman-teman. Alhamdulillah dia paling senang nih kalau diajak ke pasar malam. Ada yang sama nggak anak-anaknya kalau diajak ke pasar malam paling senang banget dia main-main ya. Nah, ini kami selesai dari pasar malam, kami pulang. Dan karena lapar, kita singgah. Sebelum pulang rumah, kita singgah beli mie ayam langganan kita ini teman-teman. Namanya mie ayam Sri Koyo. Nah, lokasinya itu di Jalan Hasanuddin, depan Timika Mall, Timika Papua. Nah, ini pesanan kami sudah mau selesai. Kita udah mau pulang teman-teman. Terima kasih udah menonton. Sampai bertemu di vlog selanjutnya.